memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif di Pemkot mau memanfaatkan nih Pak, seperti mau menata di Pareto Kayang Kor itu? Oh, enggak, saya nanti Pareto samping itu ya saya serahkan. Nah, apa negara dengan negara nih, aset itu kan tidak dijual. Nanti samping gor kita mau tata, pagi bisa jadi jogging track, malam bisa jadi pusat kuliner. Tidak numpuk di Gajah Mada aja. Sehingga kawasan itu nanti akan hidup ya. Akan hidup. Kemudian tempat-tempat yang lain saya juga masih lihat ruang terbuka ya. Tidak hanya di Pontianak, di daerah-daerah pun kalau itu untuk kepentingan masyarakat, lahan milik provinsi, ya saya akan hibahkan. Ya, kalau negara dengan negara itu dicatat di mana aja penting. Kan kita kan tidak mengeluarkan obligasi untuk utang ya, pinjam kekayaan daerah. Kan enggak juga. Kalau enggak ngapa? Makin banyak ini, makin sedikit dicatat kan makin enak audit kita.